Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, pada hari ini pula saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana cara-cara untuk melakukan push-up dengan cara yang betul. Dan tujuan saya buat video ini adalah untuk bagi tahu semua orang supaya sentiasa berrekreasi dan juga sentiasa bersukan untuk memastikan tubuh badan kita sihat dan juga untuk memastikan diri kita sentiasa dilindungi. Okay, let's go! Okey, kesimpulan daripada saya, kelebihan kita buat push-up ni kita dapat membentuk otot di seluruh tubuh badan daripada segi atas sampailah ke paras bawah. Jadi kalau boleh anda buatlah push-up ni dalam seminggu, anda buat 150, anda buat sekali, satu kali anda buat 50. So dapat membantu menguatkan otot di bahagian atas, di bahagian tangan terutama. So jangan lupa bersukan, go for active, jangan lupa like, subscribe and share. Sekian saja daripada saya.